bau, enak aja. Wangi kayak gini sih. Ih, apa sih kalian ngomong kayak gitu? Wangi, wangi, wangi. Coba cium. Wangi kok. Terus kamu bangga gitu nggak mandi? Eh, aku bangga karena aku menghemat air di rumah ini. Yang paling menghemat air di rumah ini adalah aku. Mandi aja aku kayak jarang gitu kan. Apalagi nyuci baju. Nyuci baju aku nggak nyuci baju di sini ya. Cuman pakaian-pakaian yang apa doang ya? Pakaian kecil-kecil doang ya aku cuci di sini. Sisanya aku laundry aja. Soalnya aku kayak laundry tuh kayak sebulan sekali kali. Karena pakaian aku gak terlalu banyak. Siapa sih pengen punya istri yang hemat seperti ini? Gak jamuran, enak aja. Enggak lah ya. Enggak jamuran, ini aku kayak 2 atau 3 hari aku ganti pakaian gitu. 2 hari atau 3 hari baru aku ganti. Tapi kemarin ada sampai 4 harian ya? Atau 5 hari ya? Aku gak inget. Ih, aku gak mau mandi lah guys. Mau kayak berusaha seperti apapun memujuk aku mandi, aku tidak akan mandi. Aku akan mengikuti jalan samuraiku. Jalan samuraiku adalah dengan tidak mandi. Jika seorang wanita sudah bertekad, jangan pernah meragukan tekad wanita itu. Tekad seorang wanita yang sesungguhnya, jalan samuraiku, jalan ninjaku adalah tidak mandi. Kalian jangan ikut campur dengan jalan yang aku pilih. Jalan untuk tidak mandi. Nggak sih, kataku cuma males mandi aja. Setiap masing-masing dari kita semua pasti kita memiliki tekad masing-masing kan ya teman-teman ya. Mungkin tekad kamu adalah menjadi seorang ninja gitu. Tapi jalan ninjaku itu bukan menjadi ninja, melainkan tidak mandi. Maksudnya tidak memandi tuh nggak selama-lamanya nggak mandi, cuma mandi tuh beberapa kali doang gitu.